Sebenarnya semua udah tahu, jadi isu aku kabur dari rumah alasannya itu. Hey yo, what's up guys? I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Well guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang profile serta bagaimana kisah dari JJ Slebio yang merupakan seleb TikTok yang lagi naik daun. Sosok JJ Slebio, seleb TikTok mendadak viral di media sosial dan banyak dibicarakan oleh netizen dikarenakan mirip dengan Puji yang merupakan adik mendiang dari Bibi Ardiansyah. Kedua seleb TikTok tersebut, JJ dan Puji Utami, bahkan juga sempat bertemu dan membuat konten bareng. Bahkan sesekali dalam konten vlog yang dibuat oleh Puji dan diunggah ke channel YouTube-nya, Puji memuji kecantikan dari JJ yang banyak disebut oleh warganet sebagai kembarannya. Awalnya JJ juga mulai naik daun di media sosial setelah sempat diwawancara oleh seorang TikToker bintang di kawasan Sudirman. Selain itu, JJ juga sudah menjadi trending dan APP atau muncul di beranda dengan sound Slebiao, jeduk-jeduknya yang menjadi ciri khasnya. Perempuan cantik dan imut tersebut ternyata masih sangat muda nih guys, sebab hingga saat ini umurnya masih 16 tahun. Dan berikut adalah profil dari seorang JJ Slebiao. JJ itu memiliki nama asli Jasmine Latisha. Waduh, cantik banget namanya. Ia itu lahir pada tanggal 2 Maret 2006 di Jakarta. Agamanya adalah Kristen. Ia berasal dari Bogor, Jawa Barat dan merupakan keturunan Indonesia Belanda. Waduh, blasteran ya guys ya, blasteran Indonesia dan juga Belanda. Berbicara tentang kemiripannya dengan Puji, ternyata nih guys, selain fitur wajah, ada beberapa hal yang mirip dari kedua seleb tersebut. Lalu apa aja sih kemiripan dari mereka? Kemiripan yang pertama adalah postur tubuh. Puji dan juga JJ memiliki postur tubuh yang mungil. Tinggi badan Puji adalah 153 cm, sedangkan untuk JJ memiliki tinggi badan 148 cm. Bayangin deh kalau mereka berdua itu jalan bareng pasti dikira adik kakak. Keduanya juga sama-sama terlihat imut dan menggemaskan, namun dengan kesan yang sedikit tomboy. Yang kedua adalah gaya rambut. Nah, seperti yang dapat dilihat, gaya rambut Puji dan JJ memiliki kesamaan, yakni sama-sama pendek dan bondol. Keduanya pun sangat mirip jika disandingkan secara dekat, apalagi ketika rambut Puji masih sama dengan beberapa bulan yang lalu. Yang ketiga adalah sifat keras kepala. Jadi dalam wawancaranya bersama dengan JJ, Puji mengaku sama-sama memiliki sifat keras kepala. Keduanya juga memang terlihat keras kepala, namun sebenarnya Puji dan JJ adalah anak rumahan yang dekat dengan keluarga di rumah. Karena JJ tinggal dengan neneknya, JJ mengaku dekat dengan sang nenek. Bahkan ketika ditanya siapa sih orang yang paling penting dalam hidupnya, JJ menjawab bahwa nenek dan kekasihnya lah yang dianggap paling penting dalam hidupnya. Yang keempat adalah cita-cita. Ternyata Puji dan JJ sama-sama memiliki cita-cita ingin menjadi polisi wanita. Dalam wawancaranya bersama dengan JJ, Puji mengaku bahwa dia juga ingin menjadi polisi wanita, hanya saja terkendala dengan tinggi badan yang kurang dan keadaan tangan yang bengkok. Yang kelima, mengidolakan Jeffrey Nicole. Ternyata Puji dan juga JJ mengaku sangat mengidolakan Jeffrey Nicole. Ketika ditanya siapa sih artis Indonesia yang ingin dipacari oleh JJ, JJ menjawab Jeffrey Nicole. Sontak Puji pun langsung menyambar obrolan bahwa dirinya juga sangat mengidolakan Jeffrey Nicole dan bermimpi ingin menjadi kekasih dari Jeffrey Nicole. Well, tadi kita sudah berbicara mengenai profil dan juga kemiripan dari JJ dan juga Puji. Dan mari kita lihat bagaimana kisah dari seorang JJ. Ternyata ada salah satu kisah kelam yang sudah diceritakan oleh JJ. JJ itu mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh tukang kebunnya di rumah. Alasan menjadi korban pelecehan itulah yang membuat JJ kabur dari rumah. Namun sayangnya, saat menjadi korban pelecehan, JJ mengaku sama sekali tak dibela oleh keluarganya. Adapun untuk JJ saat berbincang bersama dengan Atta Halilintar, itu mengatakan, "Sebenarnya semua udah tahu, jadi isu aku kabur dari rumah alasannya itu. Akan tetapi bukannya mendapatkan pembelaan, pihak keluarganya justru menyalahkan pakaian yang selama ini ia kenakan, sehingga membuat dirinya kecewa dan memilih untuk kabur dari rumahnya." Adapun untuk JJ kembali mengatakan, "Enggak, orangnya enggak dipecat karena udah bekerja bertahun-tahun di situ. Mamaku dulu sama nenekku malah ngiranya kayak akulah korbannya. Karena emang sih pakaian aku kan rada mengundang ya. Bisa dibilang pakaian JJ tuh kalau di rumah celana pendek, kaosan." Menurutnya, hal tersebut juga membuat sang tukang kebun berpikiran yang tidak-tidak, sehingga mencoba untuk melecehkan JJ. Adapun untuk JJ kembali mengatakan, "Nah, terus dikiranya kan aku yang memikat dia kali ya, mengundang dia hal-hal segala macem, sehingga akhirnya nenekku punya pemikiran yang kayak, kamu bukan korban, tapi kamu sendiri yang undang. Tapi bagi aku sendiri, ya gak kayak gitu.
Pernyataan dari JJ tersebut juga mengundang komentar dari netizen. Salah satu netizen berkomentar, JJ telah berdamai dengan luka batin, luka mental, luka hati, perih-perih menyakitkan. Maaf ya, pada dasarnya kenapa sih kesannya wanita yang berpenampilan seksi disalahkan? Dan bagaimanakah pendapat kalian setelah mendengar bagaimana cerita dari JJ? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang JJ juga sudah menjadi viral dan juga terkenal di mana-mana. Banyak yang menyukainya. Selain dikarenakan dia juga memiliki wajah yang cantik, dia juga memiliki kepribadian yang banyak disukai oleh orang-orang. Dan apakah kalian juga termasuk penggemar dari JJ? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Nah, cukupkan aja untuk hari ini. I'm Yusuf Game pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan ya, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada yang kurang-kurang. Aku mohon kemaklumannya. Okay? See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.